Okey, hai. Selamat pagi dan salam sejahtera and hai YouTuber. Tengok. Motor pun simpan dalam bilik, bro. Okey. Pada pagi ni aku nak apa? Jap. Aku nak keluarkan motor ni sekejap. Pada pagi ni aku nak buka carburetor motor ni, si 125Z. So, tu dia punya cover set. Sunyi ruang you. Okay, saya nak buka dah keluar. Hari ni kita juga cakap saya nak buka carburetor. Hey, welcome home, bro. Welcome home. Yeah. Korang perasan tak apa yang kurang sini? Apa yang kurang? KTM Duke. Korang dah tahu mengapa KTM Duke tiada? Nanti korang tengok dalam next video, okay? Mungkin akan post lambat. Saya nak fokuskan video untuk C125Z. Let me ketuk dulu. Hari ini saya akan buka carburetor, saya buka kotak angin lagi ya. Seperti yang owner telah bagi tahu dengan saya, dia suruh saya tukar blok dengan carburetor sahaja. Untuk plan untuk overhaul engine ni mungkin belum lagi, mungkin dalam next time lah. Okay. Memang teruk bunyi. Shaft ni betul-betul dah bunyi ni, geng. Tapi aku rasa shaft ni dah tukar ataupun pasti lah. Memang bunyi gila, guys. Okay, mari tunggu. Jom kita buka kotak angin dengan carburetor. Sebelum tu kita minum Melo. Seperti korang tengok tadi, saya telah buka dia punya carburetor, saya buka kotak angin dia tadi dan saya buka dia punya rib buff. Okay. Seperti yang saya telah buka dan apa yang saya telah nampak, nampaknya carburetor ni dia dah coating. Okay. Ni carburetor RZ lah. Ini adalah carburetor RZ Mili. Tapi tak pastilah yang ni original ataupun local. Tapi yang pastinya ni memang dah kena korek besar gila tu. Ni pun tinggal nipis je. Okay. Dia nampak kotor. Tak tahu lah macam mana carburetor ni boleh kotor macam ni. Macam tuti terkeluar habis ni. Tak pasti apa masalah dia. Memang tuti ni. Sebab kalau minyak dia tak melekit macam ni. Ni hasil daripada tuti. So saya nak buka carburetor ni. Okay, pada video yang hari tu saya dah check dia punya ni kan. Tengok.
spring kena potong guys. Nasib baik saya ada spare, so kemungkinan saya akan tukar dia punya spring ni. Saya pakai spring yang ori punya RZ. Dan lagi satu ni, dia punya jarum. Jarum dia kena asah guys, tajam ni. Kalau kena cucuk ni boleh mati guys. Ni memang hancur aku kata. Saya tak pastilah kenapa orang suka asah jarum. Kalau setahu saya, kalau asah jarum ni dia tak buat motor laju. Kalau sebab kalau jarum ni lagi nipis, minyak dia makin cepat naik. Kalau tak silap saya lah. Okay, jom kita tengok. Dia set. Okay, dia punya apa ni? Macam mana cakap ni? Dia letak dekat bahagian nombor 2. Dia punya trip. Macam betul ke ni RZ ni? Tu pin. Okey. Lepas tu kita akan bongkar benda dalam ni. Kita nak tengok setting pallet jet dengan main jet dia. Ni yang best ni. Kalau ikut sebab saya selalu tengok dekat YouTuber-YouTuber lain yang main 2 stroke ni. Diorang kalau carburetor, diorang jarang nak tukar carburetor. Diorang suka lagi setting main jet dan pellet jet. Kalau saya pun begitu. Melekat guys. Dia letak gam gajah ke? Okey. Saya tengok. Saya tunggu. Dia punya set, dia punya main jet ni macam saiz main jet dia 220. Saiz main jet dia nampak ke? 220. Alamak, tak fokus lah. Masalah kamera ni. Saya nak tengok dia punya pellet jet. Okay, dia punya pellet jet. Pellet jet 3.2/5. Ini pun dah kena korek. Macam dia kena grind lah. Potong ni. Miring. Ui, steady lah. Okay guys. Carburetor saya dah cuci tadi. Ada dekat belakang tu. Tengok. Ni pun dia orang potong tu. Aku tak reti lah. Kenapa perlu potong kat sini.
selesai tu, then dia punya rib buff saya nak cuci. Ini pun kotor gila, macam tuti bocor lah dari sini kan, keluar daripada bahagian ni. Tengok. Ini pun dia orang dah potong bahagian rib buff ni. Sepatutnya sini ada getah lagi tinggi sikit kan. Saya tak pasti lah macam mana orang cakap dekat sini. Ini dia punya rib buff. Rib buff masih okey lagi. Nasib baik rib buff ni tak kena korek. So saya nak cuci. Kemungkinan hari ni hari Rabu, Jumaat, mungkin saya akan pergi beli blok. Saya akan pergi beli blok di carburetor baru. Nak tahu apa carburetor yang dia pakai? So tunggu dalam next video lah. And then sprocket pun saya akan tukar. Nak tahu apa spek sprocket dia pakai? Tunggu dalam next video. Banyak masalah dekat C125Z ni sebenarnya. Saya tengok lah, memang teruk gila lah. Saya pun tak sangka owner sebelum, member saya beli tu, macam-macam dia buat. Sebab member saya ni, dia dulu kerja dekat Semenanjung. So buff ni tak boleh buka lah, saya malas lah nak buka. Dia tak putus sudah. Saya pasang balik ni. Dia dulu beli second hand dekat Semenanjung. Then lepas tu dia berhenti, dia kerja dekat Semenanjung. Then Dia balik pergi Sarawak lah. Balik pergi kampung. Then dia bawa si 25 ni, bawa balik sini. Mula-mula dia cakap okey je, steady je dia pakai ni. Tapi lama-lama lepas tu masalah ini, masalah itu. Okay, bagi saya lah, tip saya, kalau saya nak beli motor, especially untuk motor second hand, so korang check lah dulu. Tanya dulu dekat kedai tu siapa owner dia, apa dia dah buat dekat motor kan, supaya tak terjadi benda macam ni. Ni macam mana lain ni? Ha? Ni kawan. Asal dia punya memang hancur ni, memang nak kena bersihkan. Okay guys, saya rasa video saya sampai sini saja. Maaf lah kalau video ada boring sikit. Wih, ternampak si RZ rindu tu aku dengan dia. So dalam next video mungkin saya akan post lambat untuk mengapa si KTM Duke tiada dan tiba-tiba si Red ada dekat sini. Then okay guys, saya pun pening kepala ni, hidu bau petrol. Okay, kepada yang baru menonton, jangan lupa untuk klik like, share, komen, subscribe dan jangan lupa untuk tekan butang. So jangan lupa untuk tekan butang loceng notification untuk mendapatkan
video yang seterusnya. Okey. Tangan berhitam. So tengok korang dalam next video lah. Saya akan buat itu si 1 to 5 Z. Okey.